bertemu kembali dengan Haditono Channel. Kali ini di depan saya ini adalah bonsai serut beberapa waktu yang lalu yang telah kami upayakan pembentukan kerangka dasar. Bagaimanakah langkah berikutnya? Ayo kita ikuti. Jangan lupa beri komentar ya, agar ilmu yang kita miliki bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa like ataupun share. Thank you.
kita lihat model serut ini agar tampak lebih indah, saya akan mencoba untuk reposisi daripada batang ini. Saya angkat dulu ya, saya bikin miring sebagai berikut. Semula batang tadi tegak, sekarang kemiringannya sekitar 45 derajat. Maka pengaruhnya yang pertama adalah cabang yang ini. Cabang yang ini maka harus kita tekuk, kita arahkan menjuntai. Karena nanti akan bisa lebih serasi. Dan yang bagian ini, ini perlu kita isi dengan tanah. Tujuannya yang pertama adalah menutupi perakaran yang kurang serasi ini. Nanti kita tutup permukaannya ini. Dan yang ini nanti beberapa bisa kita ambil sebagian agar nanti ini tampak lebih dalam.